profil dan agama Robby Purba, presenter yang diduga ngamuk ke pelayan. Nama Robby Purba heboh menjadi perbincangan usai viralnya sebuah video memperlihatkan seorang pria mendorong dan mengamuk kepada seorang pelayan. Dari gestur tubuhnya, warganet berspekulasi bahwa sosok pria tersebut adalah Robby Purba. Kini mari kita bahas tentang profil, biodata, dan agama juga ikut disorot. Robby Purba sendiri mulai terjun ke dunia hiburan setelah dinobatkan sebagai The Most Favorite VJ pada ajang MTV VJ Hunt Indonesia pada tahun 2008 lalu. Penasaran dengan sosok Robby Purba lebih dekat? Sebelum menjadi artis, Robby Purba merupakan penyiar radio OZ Lampung. Ia pun terjun ke dunia entertainment mengikuti ajang MTV VJ Hunt di MTV tahun 2008. Robby kemudian menjajal ke industri layar lebar dengan memerankan tokoh Firman dalam film Kutukan Arwah Santet pada tahun 2011. Namanya kian menanjak usai didaulat sebagai pembawa acara untuk ajang pencarian bakat X Factor Indonesia musim pertama. Saat ini, Robby Purba dikenal sebagai salah satu presenter ternama tanah air. Salah satu program yang mengantarkan namanya berada di puncak popularitas ialah saat membawakan acara Fenomenal Karma yang tayang di ANTV. Kala itu, Robby berdampingan dengan Roy Kiyoshi sebagai paranormal. Menelisik akun Instagram, Robby Purba sangat gemar berolahraga. Ia kerap memamerkan momen ketika berada di tempat kebugaran. Memiliki badan atletis nan kekar menjadi bukti bahwa pria kelahiran Lampung ini memang sangat menjaga bentuk tubuhnya. Di sela kesibukannya di dunia hiburan tanah air, Robby masih menyempatkan waktunya untuk traveling. Dari mulai ke gunung, pantai hingga destinasi tempat wisata yang menarik. Soal kisah asmara, Robby Purba tampak tertutup. Namun Robby ramai dijodohkan dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Seperti diketahui, Robby dan Ayu memang bersahabat sejak lama. Tak hanya digosipkan dekat dengan pelantun lagu Alamat Palsu itu, Robby juga sempat dikabarkan dekat dengan Sofia Latjuba. Namun, pria 34 tahun ini mengaku hanya berteman baik dengan Ayu maupun Sofia Latjuba. Kerap tampil maco, rupanya Robby Purba rupanya memiliki sisi menggemaskan. Ia dikenal sebagai penyanyang binatang. Hal ini diketahui dari unggahan Instagramnya. Robby bahkan memiliki peliharaan kucing yang diberi nama Kumi-chan. Ia juga sampai merayakan ulang tahun kucingnya beberapa waktu lalu. Robby Purba menjadi sorotan karena diduga memarahi hingga mendorong pelayan restoran. Momen ini terungkap di akun gosip @lambe_turah. Video itu memperlihatkan pria dengan postur tinggi berambut abu-abu tampak melakukan aksi kasar pada seorang pelayan. Tidak diketahui apa yang memancing kemarahan pria tersebut. Namun tersorot seorang pelayan hendak membersihkan sesuatu di kursi tempat diduga Robby Purba sedang duduk. Profil dan biodata Robby Purba. Nama lengkap Robby Caesar Titian Surya Purba. Nama panggilan Robby Purba. Tempat tanggal lahir Bandar Lampung, tanggal 25 Juli tahun 1986. Usia 34 tahun. Agama Islam. Pekerjaan presenter, aktor, model. Orang tua, Siti Hadijah Damanik, Ibu, S. Purba, Ayah. Saudara kandung, James Purba, Ria Ayu Sartika. Instagram @robbypurba.